Allahulailahaillallahuakayyum. Guys, gue tahu di kuburan satu kayak taman bermainan. Kuburannya dengan harga diri. Allah. Allahulailahaillallahuakayyum. Pemakaman identik dengan suasana yang hening dan sejuk. Ada juga yang menganggap pemakaman merupakan salah satu tempat horor. Namun, bagaimana jika makam itu berubah menjadi ramai banyak jajanan hingga taman bermain anak-anak? Sama halnya seperti yang ada dalam video diunggah akun TikTok @gadisabah memperlihatkan pemakaman umum dengan suasana berbeda. Dalam video, terlihat ratusan makam yang berada di pinggir jalan. Para pedagang jajanan juga menjajakan jualannya di pinggir jalan berdekatan dengan makam yang tak dipagar itu. Mulai dari penjual cilok, cilor, hingga jajanan lainnya. Ada pula odong-odong, komedi putar, dan banyak lagi. Tak hanya itu, ada juga hewan ternak yang berada di samping makam. Para warga pun berdatangan sambil membawa anak seperti sedang berekreasi. Semuanya nampak seru dan ramai. Si perekam video sempat bercelotok jika pemakaman tersebut menyerupai taman kanak-kanak ataupun taman bermain. Allahulailahaillallahuakayyum. Guys, gue tahu di kuburan tapi kayak taman bermainan. Kuburannya dengan harga diri. Allah. Allahulailahaillallahuakayyum. La ta'udhu sanatu wa lanau. Lahu maafi sama wa tiwa maafi lah. Lu lihat ada ternak. Coba bayang kuburan ada ternak. Ya Allah, ini mayat di dalam ngomong, gila ya lu pada kagak ada tempat apa.